Community. Saat ini saya tengah berkunjung ke suatu kota di daerah Jawa Timur, yaitu Kota Mojokerto. Merupakan sebuah kota kecil yang padat penduduknya. Maka bisa dipastikan bahwa kebutuhan akan pendidikan juga sangat tinggi. Bagaimana sekolah-sekolah tersebut menjadi lebih dikenal di masyarakat? Saat ini muncul sebuah istilah yang dikenal dengan branding sekolah. Apakah masyarakat sudah tahu apa itu branding sekolah? Yuk, mari kita tanya-tanya. Permisi, Pak. Ya. Apa Bapak tahu apa itu branding sekolah? Branding sekolah itu yang berkaitan dengan sekolah. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Branding sekolah adalah ciri khas sekolah. Nah, mitra pendidik, sudah paham kan apa itu branding sekolah? Untuk lebih memahami lagi, kita akan mengunjungi sebuah sekolah yang ada di Kota Mojokerto, yakni SDN Kerangkan 4. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang bagaimana SD tersebut bisa lebih terkenal daripada SD-SD lain yang ada di lingkungan sekitar. Mari mitra pendidik ikut dengan saya. Permisi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Leli. Iya. Saya lihat sekolah yang Ibu pimpin ini terlihat sangat asri dan sangat megah. Boleh saya tahu tentang branding sekolah yang Ibu pimpin tersebut? Baik, boleh. Iya, monggo silakan. Kalau boleh saya tahu, berapa Ibu jumlah siswa di SDN Kerangkan 4 ini? Untuk jumlah siswa yang di sekolah ini ada 218 siswa. Itu terbagi dalam 6 rombongan belajar. Wah, banyak sekali ya Bu siswanya. Kalau boleh saya tahu, branding sekolah yang bagaimana ya Bu? Kok bisa sekolah Ibu mendapatkan respon yang sangat besar dari masyarakat sehingga jumlah siswanya sampai lebih dari 200? Kita menamakan branding sekolah kita itu sebagai sekolah berhias intan. Jadi Mbak Nia nanti akan tanya untuk branding sekolah lebih lanjut ya? Ya, betul Ibu. Baik Bu, untuk lebih jelasnya mari kita di luar saja biar lebih rileks, lebih enak, dan lebih nyaman. Sekolah kita asri loh. Oh iya, iya Bu. Monggo, silakan. Ibu sebutkan tadi berhias intan ya Bu? Iya betul. Pasti berhias itu memiliki makna atau nilai tersendiri. Boleh saya tahu Bu, apa itu nilai dan makna dari berhias intan tersebut? Iya betul, jadi untuk sekolah kita memang menamakan sekolah berhias intan. Yang di sini berhias intan sebetulnya itu dari singkatan. Oh, iya. Jadi berhias intan itu artinya bersih, hijau, asri, indah, teduh, dan nyaman. Sudah ditetapkan branding sekolah SDN Kerangkan 4 adalah berhias intan. Iya, betul. Bagaimana Bu implementasinya ke anak-anak, ke lingkungan sekolah, ke wali betul. Murid? Seperti apa Bu? Jadi begini, untuk menciptakan sekolah berhias intan ini, kita membentuk tim. Tim implementasi sekolah berhias intan. Ya. Assalamualaikum. Kelas 5 pinter ya. Lang ya. Iya, iya. Sopan ya Bu muridnya Bu. Oh iya. Walaupun harus di perkotaan. Harus. Jadi kita harus menanamkan pendidikan karakter ke anak-anak mulai dini. Jadi sedini mungkin harus ada penanaman pendidikan karakter ke anak-anak. Ini Bu, ini namanya Bu Nuni.
Ketua Tim Program Implementasi Branding Sekolah kita. Bu Nuni, oh, iya. Ini kenalkan Bu. Saya ini Bu Nuni, iya. Sebagai ketua dari implementasi branding sekolah, apa kiat-kiat Ibu untuk bisa menggerakkan seluruh warga sekolah agar bisa melaksanakan implementasi dari branding sekolah tersebut? Menyusun rencana dulu, kemudian dibuat program. Dari program-program itu nanti kita akan menyusun kegiatan. Dari kegiatan itu nanti ada pokja-pokja Ibu, nanti pokjanya itu nanti dibagi beberapa guru-guru seperti itu. Nanti Bu Guru nanti ada tugas melaksanakan pokja. Kemudian setelah itu setiap minggu sekali, satu minggu sekali Ibu, kemudian kita berkumpul untuk menyampaikan program itu tadi, terlaksana apa tidak, kemudian laporan-laporan juga disampaikan. Dari itu nanti kita akan tahu setahun sekali, apa akhir tahun nanti kita akan mengevaluasi gimana program kita nanti bisa sukses apa tidak. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama Sangat Bu. Sangat jelas sekali. Sama-sama. Mohon izin, apa boleh saya tetap berkeliling ke sekolah yang sangat sejuk ini, nanti Monggo. Saya ingin melihat di sana ada apa ya, apa ada hal-hal yang menarik yang membuat masyarakat ternyata memang sekolah memang ini. Iya sekolah ini patut untuk ya mudah-mudahan lah ya, ya mudah-mudahan ya Bu, iya monggo. Permisi Pak. Iya Bu. SDN Kerangkan 4 memiliki branding sekolah berhias intan. Dengan penerapan branding tersebut, apakah sangat membantu terhadap tugas Bapak untuk menjaga kebersihan di SD ini? Sangat membantu sekali. Saya lihat di sana ada tempat sampah yang terpilah. Bagaimana dengan sikap anak-anak pada saat membuang sampah? Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, anak-anak membuang sampah itu pada tempatnya. Untuk perawatan tanamannya bagaimana Pak? Saya lihat sangat asri, segar. Apa anak-anak juga dilibatkan dalam perawatannya? Ya, anak-anak sangat membantu. Oh, seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak informasinya. Ya. Mari. Permisi Pak. Ya. Bapak sebagai petugas keamanan di sini, ya, dengan sekolah yang memiliki branding berhias intan. Apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan sekolah dengan branding berhias intan? Saya sebagai petugas keamanan harus membuat anak-anak merasa nyaman dan aman pada waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pertama, seperti kayak waktu pagi hari kita membantu menyeberangkan anak-anak untuk masuk sekolah dan memastikan ruangan di sekolah tertutup pada waktu pulang sekolah. Apa harapan Ibu menyekolahkan anaknya di sini? Apa ada hubungannya dengan branding sekolah ini, yakni berhias intan? Iya Bu, tentu saja. Harapannya anak-anak saya nanti lebih peduli dengan lingkungan. Kemudian bisa juga mempraktekkan di rumah. Syukur-syukur bisa mencontohkan kepada temannya untuk lebih peduli dengan lingkungan. Mitra pendidik, sudah jelaskan mengapa setiap sekolah wajib memiliki branding sekolah? Ya, karena dengan branding sekolah, masyarakat akan lebih mengenal sekolah kita. Dengan adanya branding sekolah, maka sekolah memiliki tolak ukur terhadap bagaimana programnya, tujuan, visi misi sekolah, dan layanan pendidikan. Ayo, berani tampil beda dari sekolah lain. Selamat mencoba dan sampai jumpa.